بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إله إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدى منك عن في علمه Fansib biha mudafan aw mudari'ah Waba'la zakal khabar kur rafi'ah Wa rakki wilmu prada fati'an kala Hawla wa la kuwata wa sanih ca'ala Marfu'an niu man suba niu muraka'ba Wa in rafa' ta'awwa la la tansi'ba Fansib biha maka nasabkan olehmu dengan dia dengan la

Wabak daza kal khobar kurrofiyah dan setelah demikian itu, ya, sebutkan olehmu akan khobar habis mudok mudok pilai sebutin khobar hal keadaannya ropa, hmm. ya khobarnya ropa. Lagu lama rojulin hadirun hadirunnya terompak. Waraki bil mufrada fatihan kala haula wala quwata wasani ja'ala dan susun olehmu akan yang mufrad ya yeah, mufrad al kadanya fatah nah ini contohnya seperti la haula wala quwata ini mufrad wasani ja'ala dan jadikanlah yang kedua marfu'an kalau keadaannya dilopakan boleh au mansuban atau boleh juga dinasabkan au murakkaban atau boleh juga disusun ya yeah. ya yeah. wa in rafa'ta awalan la tansiba dan jika engkau rafa'kan yang pertama maka janganlah engkau menasabkan hmm. Mansiban insib itu fil amr biha jal madir jadi maf'ul bi au mudari'an huruf ataq au nya au mudori'a maknanya musyabih ataukah mudafan wa ba'da badanya zarab ba'da mudzam za ka jim isharau lad al khamara maf'ul mukaddam uzkur jadi uzkur fil amr Rafi'a Jadi al ya. Jadi al Warakkiwil <tuh> muprada <mengetahuan> Ya, rakib tu fi'il amr Muprada maful bih Fatihan jadi hal Contohnya kala eh, ka, Kala ya Kala namanya apa? Jarmajur Ka harfu Kau murat nafas ala haula wala quwata murat nafas majrun bi ka kana haula wala quwata wa sani ja'ala wa sani ja'ala gitu ya sani jadi maf'ul dari ija'ala marfu'an ya maf'ul sani ija'ala aw mansuban atau huruf atap awnya mansuban ma'tuh pun ala ya ma'tuh pun mansuban ya ala marfu'an aw murakkaban aw juga atap murakkaban di atapkan juga kepada marfu'an wa in rafa'ta aw huruf awnya nu atap ina syartiyah rafa'ta fi'il madi Pahamnya tetap. awalan maful bi bagi pas rafa'ta rapa la tansiba alanya huruf nahi tansiba ya fi dari, al mudari mabni al fathah muqaddar pada mahal jazam taknya mukhatab hmm. ya yeah. hmm. Ya, jadi la Siba au uh, la tansiba ya. Eh, lanya nahi tansiba fiil mudhari kan atas patah karena berhubung dengan nun taukid khafifa la tansiba ya. Gitu. Dia berhubung dengan nun taukid khafifa yang dia men, uh, nunnya berubah jadi alif. Jadi berubah jadi alif kenapa? karena apa? Karena waqaf layaklu tidak sunyi ismula oleh isimna <tuh> hazi ini min salah satu ahwalin dari tiga keadaan jadi tidak sunyi artinya ada isimla ini dari tiga keadaan artinya la itu mempunyai tiga keadaan nah, jadi ada tiga cara menyusun la halul nah, awal Kita perhatiin Hal yang pertama, keadaan pertama Ayyakuna mudofan Bahwasannya dia dimodofkan nah, Ini keadaan pertama untuklah kita pahamin Nahu sumpama La gulama rojulin hadirun La gulama rojulin hadirun La namanya apa? Nafiun lil jinsi tak malu amala inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Jadi isimla adalah gulama. Khobarnya adalah adirun. Gula mudaf rajulin mudaf ilaih. Begitu ya. Nah, ya. jadi isimnya nasab khobarnya rob pa. Ah, itu ah, yang pertama. Jadi nanti kalau kita baca kitab ini kagak ada barisnya, bacanya begitu. La gulama rojulin adirun. Bacanya gitu. Nah sekarang yang kedua, al halusani. Hal yang kedua. Hmm. Ayakuna mudori anil mudofi. Ay musabihan lahu. Bahwa ada dia itu mudori anil mudofi. Ay musabihan lahu. Maksudnya menyerupai bagi mudofi. Ya. Tadi tuh. Ya. Menyerupai bagaimana? Au mudari'an. Gitu ya. Au mudari'an keadaan yang kedua tuh. Au mudari'ah, au mudari'ah. Heeh. Uh -huh. Wal muradu bihi dan yang dimaksud dengannya uh, menyerupai baginya kullus min lahu ta'alukun bima ba'dahu yaitu setiap isim baginya mempunyai hubungan dengan apa yang setelahnya. Jadi setelahnya nanti ada hubungan Itu isim itu. Nah, hubungannya gimana? Hubungan apa? Imma <bi> amalin. Ada kalanya hubungannya dengan amal. Ada orang banyak ada hubungan ya. Bukan hubungan gelap, bukan ya. <gulau> ada hubungan. Pertama, imma bi amalin ada hubungan ya. hubungan apa hubungan amal jadi dengan kalimat yang se ya setelahnya nah sumpah <muluh> mbak la jabalan anjabalan zohirun la jabalan Zahirun zohirun wala khairun min zaidin rokibun nah. Nah. Jadi menyerupai bagimu mu mudhof musyabbian nah, menyerupai bagi mudhof. Nah, yang dimaksud menyerupai mudhof yaitu setiap isim yang mempunyai hubungan dengan apa yang setelahnya. Ada kalanya hubungan amal. Contoh <susur> tani jabalan zairun. Ya, tidak terbit ya, ya. Yeah. Gunung yang jelas ya. Hmm. La tolian hmm. Jadi la tolian La tolian jawalan zoirun Jadi isim la adalah tolian Ya yeah. Yeah. Enggak, ya. Yeah. Isimla adalah lapas tonian. Isimla adalah lapas tonian. Jadi ada hubungan hubungan amal. Artinya apa? Nanti dia beramal. Ya, yeah. kalimat tolian makmulnya siapa jabalan tu. ya yeah. jadi jabalan menjadi yeah. maful bih dari tolian wala khairan min zaidin rakibun tidak ada kebaikan dari Zaid Tidak ada kebaikan dari Zaid Berkendaraan Yang berkendaraan ya. Yeah. Tidak ada kebaikan dari Zaid Yang berkendaraan ya. Yeah. Jadi isimlah adalah khairan Isimlah adalah khairan Min Zaidin Jarmajir Alhamdulillah Rokibun, nah, Rokibun ini makmul daripada khairan. Ya, tidak ada kebaikan daripada Zaid yang berkendaraan oleh yang berkendaraan. Ya, jadi Rokibun makmulnya daripada khairan. Itu namanya tadi hubungan amal. Jadi yang berkendaraan nggak ada kebaikan. Siapa tuh si Zaid? wa imma bi Nah, kedua hubungan dengan atop. Ya. Hubungan dengan atop. Nahu sumpama la salasatan wa wala indana. Tidak ada ya la salasatan wa wala Tidak bukan tiga bukan tiga puluh menurut kami. Bukan tiga, bukan tiga puluh di sisi kami. Eh, enggak ada tiga, enggak ada tiga, enggak ada tiga, enggak ada tiga puluh. Kami enggak punya tiga, kami juga enggak punya tiga puluh. Jadi, <tuk> wasalasina atau <atop> kepada salah satan. <tuk> jadi, salah satan I'robnya jadi... Eh, eh, tadi, ya. ya salah satan I'robnya jadi salah satan irobnya salah satan irobnya jadi isim la. salah sina atau salah satan nah indana irobnya jadi khobar la iya Tadi wala khairan min zaidin rakibun la, a, a, khairan itu khobar la gitu ya. Min zaidin jar majrur rakibun a, khairan isim la. Ya, khairan isim la min zaidin jar majrur rakibun khobar la gitu. Rakibun khobar khobar la. Ya, kayak tadi la toli anjabalan zahirun zahirun khobar la Tolian isim la jabalan makmul tolian gitu. Wa yusammal musyabbah bil mudhafi dan dinamai dia akan musyabbah bil mudhaf. Wa yusammal musyabbah bil mudhafi gitu ya. Dinamai dia akan musyabbah bil mudhaf. Mutawwalan wa mamtulan. Mutawalan wa mamtulan Dipanjangkan dan dipanjangkan Ay mamdu dan dipanjangkan Wa hukmul mudhafi wal musababihi Annas mulabzan Dan hukum bermula Hukum mudhaf dan musabbah bi. Ya Hukum mudhaf yang pertama Yang pertama Wal musabbah Dan yang kedua ni ya Musabbah bih Annas Itu nasab pada lapas Nah Jadi hukum mudob yang mana? Yang pertama lagu lama rojulin adirun dan musababi yang kedua juga nasab ya, pada lapas. contohnya tadi dia ada dua, ada yang hubungan berhubungan dengan amal, hubungan dengan atok la jabalan zohirun sama ya ya diatopkan ya asalasatan wasalasina indana kamu musila sebagaimana telah kami misalkan itu udah yang pertama dan kedua model hal model la. ada yang mudop ya ada yang ya ada yang mudop yang pertama Hal yang, hal yang keadaan yang pertama mudop keadaan yang kedua ya apa mudorian lil mudop musyabbian lil mudop menyerupai mudop yang ketiga ini cara susunan la ayyakuna mufradan bahwasanya dia mufrad sendiri wal lebih yang dimaksud dengan dia di sini malaisa mudofin, bukan mudof wala musyabbahin bil mulab dan juga bukan musyabbah bil mulab. Ya. Namanya mufrada. Jadi ada mudhof, ada musyabbah bil mudhof, kita ada pakainya. Ada ya, muprodan. Tiga. Model menyusun la ya. Model menyusun lah ada tiga Pertama dengan mudhof la la rajula ya lagu lama rojulin hadirun yang kedua musabah bin mudab ya nyerupai dengan mudab contohnya la <tuh> toliat <tuh> jabal zo'irun ya atau la khairan min zaidin raqibun yang ketiga mudab muprot. wal murad bihi dengan dia mufrad huna di sini ma laisa bi bukan mudab wal musyawin min mudab bukan juga menyerupai mudab Faidul al musana wal majmu maka masuk padanya oleh tasnya dan jamak Ya masuk tasnya dan jamak Ya. Tadi apa yang dikatakan tadi warok kibil mufrad fathihan ya dan susun olehmu akan yang mufrad hal kandanya fatah. ini ya. ya maka masuk padanya oleh tasnia dan jama jadi bisa tasnia bisa jama wa hukumnya al bina'u ala maka kana bihi hukumnya mabni atas apa yang dinasabkan dengannya jadi mabni hukumnya nasab litaraku bihi karena tersusunnya bersama lah. ya wa sayrurati dan karena menjadinya ma'a bersamanya la kasyai'il wahidi seperti sat, sesuatu yang satu ya. seperti satu fa huwa ma'aha ka khamsata asyar maka dia bersamanya seperti om sata ya, asyar ni ini satu ini dua tapi sa, satu khamsata asyar berapa 15 emang begini dua tapi sa, satu 15 dua tapi sah, satu lima belas belas ngomongnya dua lima belas tapi satu lima belas satu homsata asar lima belas kata katanya dua tapi sa satu kasyai il wahid walakin mahalu anasmu akan tapi tempatnya nasab bila dengan la eh, tempatnya nasab kenapa li ismun la karena bahwa sendiri isim bagi la ah. fal mufradu laisa bi musannan wala majmu'in yubna 'ala al fath maka mufrad yang bukan tasniyah bukan jamak dimabnikan atas fathah ha uh -ha. -huh. jadi kalau bukan tasniyah bukan jamak mabni atas fathah kenapa li anna nasbahu bil fathati karena nasabnya dengan fathah jelas itu mah nah sumpah mah la haula wala quwwata illa billah ini namanya mufrad. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Wal musanna wal jam'u nah, bermula tasniyah dan jamak nih. Ya. Bermula tasniyah jamak maksudnya isimnya tasniyah atau ja jamak isim jamak. Ya jamak, ah jamak. Ah bukan isimnya jamak aja, ya wajam ul, wal musanna wajam ul muzakaris salim ya, dan tasnya dan jam muzakar salim yubna yani ala makana yun soba ya, yun soba bihi maka dimabnikan keduanya atas apa yang ada keduanya dinasabkan ya, jadi sudah begitu aja wawal ya dan dan itu ya jadi mabni ya jadi Eropnya mabni bukan Erop mabniun jadi enggak murab, mabniun. Ya, ia bunaya ni ala makana yunsabani bihi. La muslimaini laka nahu la muslimaini laka. Ini tasnya. Jadi la ya Nafiun lil jinsi ta'malu amala inna muslimaini ismula mabniun alal ya. Gitu mabniyun ya al ala ya li annahu ismu tasniya begitu jadi dinasabkan dimabnikan uh, dimabnikan atas apa yang kedua dinasabkan yaitu dengan iya nasabnya dengan iya jadi i'rabnya begitu enggak muslima ini ya iya. dia memang mabni kalau la itu ya Jadi la itu mabni. Ini mabniun ala ya. Jadi enggak dibuang enggak? Ya, nunnya enggak dibuang, tetap ada. Ya. La muslimaini laka. Jadi kalau kita pengen tulis begini bikin. La muslimaini laka. Wala muslimina. Nah, sama juga nih. Wala muslimina. La namanya di Arab La ya, ya. nafiyun lil jinsi ta'malu ta amala inna tansibul ismu wa talqul khabar muslimina ismula ya mabniun ala ya li annahu jam'u muzakkar salim jadi lakannya menjadi khabar la fa muslima ini fa muslimain wa muslimina mabniyani maka bermula pas muslima ini dan muslimina itu diulangnya mabni Kenapa litaraku karena tersusun keduanya ma'ala karena tersusun keduanya bersama la karena tersusun keduanya ya itu muslimi muslimah ini muslimina bersama la kama ya bunya rajulun sebagaimana dimabnikan rajulun litaraku bihi karena tersusunnya ma ala. Uh, kama rojula gitunya kama rojula Ditarakubi karena tersusunnya maha bersama la jadi la rojula irupnya sama begitu la la rojula fidari la ya nafiun lil jinsi Ta'malu ta amala inna tansibul isma wa tarfaul khobar wa rojula ismu la. mabniun alal fathi li annahu ismula ya. Yes. Nah, jadi le ada tiga bentuk ya dalam menyusun kalimat. Yang pertama ada yang namanya mudof. Jadi lainnya mudof. Apa isimnya mudof? La gulama ya, la gulama rojulin hadirun. Begitu doang tuh, mudah kalau mudof. Yang kedua musabah bil mudor menyerupai dengan mudor yaitu dia adalah isim yang nanti ada hubungannya dengan kalimat setelahnya adakannya hubungan amal adakannya atok ya seperti la tolian jabalan zohirun la salas yang kedua atau salah satan wasal sina indana yang ketiga adalah ya muprot ya nah ini isimnya bisa muprot bisa tasniah bisa jama La haula mubrad la haula wa la quwwata illa billahi al azim ya. Kalau isjama' kalau tasniah la ya. La muslimaini laka. La muslimina laka. Nah, itu diingat-ingat kan? Ya. Itu yang tadi dikatakan fansib biha mudofan au mudarian. Itu dua. Fansib biha mudofan ah, ni yang mudof. Au mudaria. Ah, ini yang yang kedua. Yang musyabbah mudof. Wa ba'da zakal khabar uzkur ah. dan setelah mekan itu khobar dan sebagian mekan itu sebutkan oleh makan khobar yang setelah itu ada khobarnya ya seperti tadi la ya la gulama rojulin hadirun hadirun namanya jadi khobar sebutnya uzukur 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 khobar ya sebutkan oleh makan khobar rofiyah hal kadarnya ropa khobarnya ropa hadirun gitu ya Waraki bil mufrada fatihan semutkan dan susun olehmu akan yang mufrad. Yang mufrad. Nah, ini yang ketiga. Nah, ya, yang ketiga. Ya. Yang ketiga, mufrad. La haula wala quwata. La haula wala quwata. La nafil jinsi ta'malu ta amala inna tansil ismu tanfa khabar. Quwata ismu la. Ya mabniun alal fathih. Ah, begitu. Makanya dikatakan fatihan hal keadaannya fatah. Siapanya isimnya? Contoh la haula wala quwata. Heeh. Wa sanij'ala Nah, dan jadikan olehmu akan yang kedua begitu juga sama ya, yang kedua pun begitu la hawla wa la quwwata sama wallahu alam misawa